Sukhoi MiG-31 Foxhound adalah pesawat tempur interceptor supersonik generasi keempat yang dirancang oleh Mikoyan Design Bureau dari Uni Soviet. MiG-31 dirancang khusus untuk menghadapi ancaman pesawat terbang musuh yang datang dari ketinggian dan kecepatan tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang MiG-31 Foxhound. MiG-31 dirancang sebagai pesawat tempur interceptor yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menghadapi pesawat musuh pada jarak dan ketinggian yang tinggi. Ini memungkinkan untuk menjaga wilayah udara nasional dari ancaman udara. MiG-31 memiliki kecepatan supersonik yang tinggi dan mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 2,8. Ini memungkinkan untuk mencapai target dengan cepat dalam operasi intercept. MiG-31 dilengkapi dengan radar canggih dan sistem avionik yang memungkinkan untuk mendeteksi target dalam jarak yang jauh dan memantau situasi udara dengan akurat. MiG-31 dilengkapi dengan berbagai jenis rudal udara ke udara, termasuk rudal jarak jauh dan medium. Ini memungkinkan untuk melaksanakan operasi intercept yang efektif. MiG-31 digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan beberapa negara lain. Pesawat ini telah membuktikan dirinya sebagai pesawat interceptor yang efektif dalam menjaga wilayah udara dari ancaman udara. MiG-31 terus mengalami pengembangan teknologi untuk memperbarui avionik dan sistem rudal. Ini meningkatkan kemampuan pesawat dalam menghadapi ancaman modern. MiG-31 Foxhound adalah salah satu pesawat tempur yang unik karena fokus utamanya pada intercept dan pertahanan udara jarak jauh. Kombinasi kecepatan tinggi, radar canggih, dan persenjataan yang kuat menjadikannya komponen penting dalam pertahanan udara suatu negara. SR-71 Blackbird adalah pesawat pengintai strategis yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini terkenal karena kemampuan supersoniknya dan kemampuan untuk terbang pada ketinggian yang sangat tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang SR-71 Blackbird. SR-71 adalah pesawat supersonik, mampu terbang pada kecepatan lebih dari 3 kali kecepatan suara atau Mach 3 dan mencapai ketinggian operasional yang sangat tinggi, melebihi 85.000 kaki atau sekitar 26.000 meter. Meskipun bukan pesawat dengan teknologi stealth modern, SR-71 memiliki desain yang membantu mengurangi jejak radar, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh radar musuh. SR-71 digunakan untuk misi pengintaian strategis dan pemantauan. Pesawat ini dapat mengumpulkan data intelijen berharga dari medan pertempuran dan wilayah musuh. SR-71 memiliki bahan konstruksi khusus yang dapat menahan panas ekstrim yang dihasilkan oleh gesekan udara pada kecepatan supersoniknya. Ini menyebabkan ekspansi dan kontraksi struktur pesawat saat mengalami perubahan suhu drastis selama penerbangan. Selama masa dinasnya, SR-71 seringkali beroperasi di wilayah yang rahasia dan sulit dijangkau oleh musuh. Pesawat ini memberikan informasi penting kepada militer AS selama berbagai konflik. SR-71 pensiun dari layanan aktif pada tahun 1998. Meskipun tidak lagi beroperasi, pesawat ini tetap menjadi simbol kinerja teknologi militer yang luar biasa. SR-71 Blackbird adalah salah satu pesawat yang sangat unik dan terkenal dalam sejarah penerbangan militer. Kemampuan supersoniknya yang luar biasa dan kemampuan pengintaian strategis menjadikannya salah satu pesawat paling ikonik dalam pengumpulan intelijen dan operasi pengintian.